Okey, mesej ni ditujukan kepada Zizan Razak. Hang ada satu, kita ada enam. Ha. Kita ada Rokaroki. Fabio Rokaroki Quartararo. Ada berani? Mari seti. Selamat datang. Ha. Ya. Saya Rokaroki. Ya. So hari ni kita dekat Litar Elite USJ. So hari ni kita nak test tiga motor daripada Yamaha, tiga motor panas daripada Yamaha. Kita ada Y16, kita ada Y15 V2 dan juga Y15 V1. So kita nak tengok mana lagi padu. Hello semua. Hari ni kita berada di Speedway Plus Circuit. Hari ni kita akan menyaksikan jentera terbaru daripada Yamaha Y16ZR. Inilah line up dia semua. Okey. Kita ada 6 biji Y16 di sini, di mana akan ditunggang oleh penunggang antarabangsa. Kereta pertama, motor jentera pertama adalah Fabio Rokaroki Quartararo. Jentera kedua akan ditunggang oleh Franco Jimmy Morbidelli. Yang ketiga akan ditunggang oleh Valentino Alex Rossi. Yang keempat, ha, yang inilah di mana akan ditunggang oleh saya. Warna kuning. Buat abang pening. Okey, so penunggang untuk jentera kuning ni adalah Maverick Joy Wallace Fernales, di mana kita dapat podium hari itu tau. Okey. Dan lagi dua tu dia akan ikut kita rapat. Okey. So sebelum kita bermula, kita kena tambah stiker ni. Stiker ni dia akan tambah horsepower. Okey. Alamak, siapa pula dok call? Okey. So kita ada 4 stiker ni, kita akan tambah kat motor, dia akan tambah horsepower 10. Okey. So kawan-kawan kita semua ni tengah bersiap sedia dengan racing suit dia ni, nampak. Ha. Kan? Yang ni dah body racer ni. Ha. Ini body untuk tolak barang. Sado sikit. Itu Martin. Beliau adalah seorang jurulatih menunggang motor shoulder down. So beliau adalah seorang coach lah. Yang lain-lain tu semua rider lah. Saya bukan rider, saya tester. Lepas ni saya akan test motor, saya akan review motor. Okey. Dan kepada Zizan. Zizan. Wah, sudah turun track. Lu bila mau turun track? Kasih sama-sama saya lah. Okey. Lepas ni kita bagi santapan kita. Corner, baring, kena siku, kena telinga. Kita saksikan. Jumpa lagi. Bahasa Cina kita sebut awak kena besi tak? So awak kena besi, lesek tu kit meh. Okay Zizan, bila nak join? Kita kena baring, kena telinga. Kadang-kadang telinga pun tak sampai, siap cium lagi. Coy nak test Y16 ni, tapi itulah, safety first lah. Sebab kita suka kena baring, jaket kena pakai, make sure safety number one, helmet kena pakai. Kita pergi fikir dulu jalan ni, helmet pakai. Okay.
Bukan senang boh bawa motor macam ni, dok racing. Oh, baru kita tahu nak racing ni hati kena kental. Tapi kita ni dengan suang macam ni, kasut macam ni, dengan gelas pun tak ada, tak boleh lah nak show off. Lepas ni kalau kita buat pusut, kita akan show off nanti. Kau tengok dia orang, tengok dia orang. Pusut baru berani sepang kona macam tu. Kita takut. Tengok. Tengok dia punya siku nampak. Gila. Kalau kita ada pack ni pun, kita boleh cium lantai lah. Ada 3 biji lagi ni. Tengok dulu ni. Hari ni saya bawa motor santai-santai. Motor baru ni. Tak boleh all out. Sekali all out tadi, tak tahu lah motor ni pergi mana. Lagi pun motor ni performance good. Tapi orang sampai kita biasa bawa motor GP, laju sikit, dia lambat. Okay, kita jumpa sekejap. Okay, lepas kita test tadi, memang pada saya memang ada perbezaan yang sangat ketara di antara Y16 dengan Y15ZR ni. Y15 ni dia rasa lebih ringan dekat atas track. Yang ini dia rasa lebih berat. So dia punya grip tu kita rasa lebih meyakinkan lah, sebab motor rasa macam melekat je atas jalan. Yang Y15 ni dia punya handling dia pun sama lebih kurang, tapi dia ada rasa ringan sikit. Terutama masa dekat kita nak exit corner dengan nak masuk corner, rasa ringan sikit. Okay guys, semoga korang terhibur dengan video daripada APD channel kali ni. Kita jumpa lagi next time.